dan deklarasi. Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, sekaligus menjaga stabilitas politik dan keamanan di wilayah Bantul, Forum Laskar PPP Bantul berkomitmen untuk turut serta menjaga keamanan dan kenyamanan agar Pilkada Bantul bisa terlaksana secara jujur, adil, dan bermartabat. Komunikasi internal akan ditingkatkan, terutama dalam menyikapi isu-isu politis yang muncul di media sosial. Teman-teman, kami dari Forum Laskar PPP Bantul, teman-teman ini memang mengharapkan sikap seperti yang lainnya, bahwa kita juga ingin mengharapkan nanti di Pilkada Bantul 2020 untuk menciptakan suasana yang kondusif, yang aman dan damai, sesuai yang diharapkan dari kita semua. Karena Forum PPP Bantul yang melingkupi semua teman-teman Laskar se-Bantul yang sangat memiliki kekuatan yang sangat besar, sehingga kalau kita tidak bisa mengondisikan di dalam kedua-dua mati nanti, kita tidak mau menjadi hal-hal yang seperti yang tidak inginkan. Forum Laskar PPP Bantul terdiri dari 43 laskar yang tersebar di seluruh wilayah di Kabupaten Bantul dengan jumlah anggota sekitar 4.500 orang. Dengan potensi yang cukup besar tersebut, seluruh anggota FLPP Bantul diminta untuk bisa menyaring setiap informasi yang diterima, terutama terkait isu-isu politik yang tidak jelas sumbernya. Anang Jainuddin, Jogja TV.